Jadi hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa karena kita akan melepas mobil penerangan on the road kaitan dengan kegiatan atau event World Vasectomy Day. Kita berharap pada masyarakat bahwa vasektomi adalah metode kontrasepsi yang aman. We are in Gianyar and so excited to meet all these people. Lagi Daniel. Saya mau salamnya Bali, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, kami perkenalkan, selamat pagi semuanya. Kami dari World Vasectomy Day. Ada yang pernah dengar? Jadi, World Vasectomy Day ini adalah hari vasektomi sedunia, adalah sebuah gerakan untuk mengajak pria untuk lebih peduli terhadap perencanaan keluarga. Kalau ada yang bilang vasektomi itu pengembirian, betul atau salah ya, Bapak? Salah. Kalau perempuan aja ikut program KB, tidak sayang istri. Kalau ingin sayang istri, suaminya harus ikut vasektomi. Saya mendukung hari vasektomi sedunia. Yeay! Ini kita lagi mau ke Desa Penglipuran, salah satu tempat di Bangli. Kita lagi mau ada Roadshow World Vasectomy Day. Di sana udah ada masyarakat yang nungguin kita. Dianjurkan untuk siapa ya Bu vasektomi itu biasanya? Sudah tidak ingin anak lagi. Sudah tidak ingin anak lagi, betul. Kemudian istrinya nggak cocok pakai kontrasepsi. Resiko tinggi istrinya, betul. Kemudian dianjurkan untuk pasangan yang sudah mantap dengan anak yang sudah dimiliki, begitu. Tapi di sini ada nggak Pak yang sudah vasektomi? Ah, luar biasa sudah vasektomi Pak. Tahun berapa sudah vasektomi? Tepuk tangan dong. Di daerah Bangli sendiri pun ternyata yang berminat untuk vasektomi itu ada 6. Bangli mendukung hari vasektomi sedunia. Yeay! Kita lagi mau mengakhiri perjalanan World Vasectomy Day Roadshow Tour hari ini adalah di salah satu tempat yang paling populer di Bali, di Renang. Karena vasektomi itu ternyata bukan hanya untuk kepentingan kaum prianya saja, tapi kepentingan untuk keluarga kita, karena kebahagiaan itu adalah milik bersama. Misi Mas, dari World Vasectomy Day, silakan kalau mau datang ke kita. Kita ada di sebelah sana. Ada, oh enggak, cuma ngasih stiker aja. Hah? Itu ada hitam-hitam, terus belok. Lalu dari hubungan sanggama itu akan diperbahasakan. Pagi ini saya telah melakukan konseling dan menjelaskan kepada masyarakat apa itu vasektomi. People sign up here, giving their message about what, why they support World Vasectomy Day. It's amazing, right? Mari kita bersama-sama seluruh dunia ke depan melindungi ibu dari kehamilan tidak aman setelah jumlah anak hidup cukup atau setelah usia ibu di atas 35 tahun dengan vasektomi. Hari mendukung hari